Get your fucking hands up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? Jumpa lagi di channel Syah Aziz. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas pasukan Gowitz ya, yaitu combo menggunakan Golem dan juga Witch pada Town Hall level 10. Dan di video kita kali ini kita akan membahas beberapa penyerangan, yaitu farming maupun clan war ya guys. Oke, sebelumnya saya mengucapkan lagi-lagi terima kasih bagi kalian telah subscribe channel ini, mendukung channel ini. Berkat dukungan kalianlah saya terus semangat untuk terus membuat video-video terbaru bagi kalian semua ya guys. Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa komennya guys seperti biasa. Dan kita lanjut aja ke videonya guys. Gas. Oke bosku, kali ini kita ada di farming duluan ya, seperti ini. Kita bermodalkan spell petir dan juga spell gempa ya guys. Seperti ini kita spell petir dulu 4 kali di untuk Inferno Tower-nya ya guys. Oke, kita siap-siap untuk melakukan penyerangan guys. Kalau pakai pasukan seperti ini, yang kita harus tentukan adalah dari mana kita menyerangnya. Tergantung posisi base itu ya. Kalau seperti ini kita ratakan dulu guys. Ini base open putarannya di dalamnya, cuma dikelilingi pagar aja ya. Dan kita bisa dengan mudah kalau temu base seperti ini kita menggunakan combo Gowitz ya. Lihat ini Gowitz-nya bisa ke tengah, ke kiri dan ke kanan guys. Nah sekali kan kalau pakai Gowitz melawan base-base yang open seperti ini. Oke, kita spell aja untuk dari musuh. Isinya ada Valkyrie guys, musim pengepungan kita. Valkyrie-nya menembus XP-nya guys, mudah sekali guys. Oh iya, artinya mengeluarkan skillnya guys. Ada giant bomb langsung mati seketika. Barbarian anak buah dari Barking-nya guys, kumpulan-kumpulannya. Dua golem kita masih belum hancur guys, masih belum pecah. Tinggal 3 defense lagi, kita bisa dengan mudah meratakan base dari musuh ini. Dan juga ini sepertinya cuma tinggal bersih-bersih aja kalau melawan base open seperti ini. Oke, tinggal sedikit lagi bangunan kita ratakan. Kill Archer Queen. Oke, rata ya guys. Oke, kita lanjut aja ke video kita yang berikutnya guys. Oke, kali ini kita ada clan war guys, seperti ini biasanya. Town Hall 10 yang masih prematur guys. Banyak sekali defense-defense-nya yang masih level-level Town Hall 8 arah-arahnya ini. Oke, satu Imperial Tower telah kita hancurkan, satu lagi Imperial Tower kita akan hancurkan beserta Queen-nya guys. Kita tunggu dulu Queen-nya melintas. Oke, kita spell dar. Oke, mati ya. Queen-nya mati dan Inferno Tower-nya hancur. Oke, kita siapkan pasukan Witch kita di arah jam 9 dan juga arah jam 6. Kita turunkan golem-golem kita dulu ya. Dan lontar sang kayu kita guys. Nah ini lontar sang kayu kita ini harus kita turunkan di arah dinding yang buntu ya guys, seperti ini ya. Oke, ada super minion di sana, tapi kita tidak takut, kita punya spell racun guys. Iya, yang di bawah masih aman sentosa. Ada baby dragon dan Queen-nya melenceng ke arah atas guys, tapi tidak apa,
ada parking dan juga isi dari mesin pengeboman kita yang ke pasukan kita yang cukup banyak ya teman-teman ya. Oke, karena mungkin ya, dan win kita masih belum kecil, barbarian kita juga masih belum kecil. Iya, kita akhirnya skill barbarian kita guys ya, kan semua bangunan itu winnya masih belum nolak skill. Ada bomb tower di hadapan witch kita, tinggal bersih-bersih. Kalau pakai witch seperti ini ya, ini terlalu lama seperti ini penyerangannya. Oke, rata ya guys. Kita lanjut aja ke video kita yang berikutnya. Nah ini guys, ini kita udah masuk ke video kita yang ketiga ya. Ada di klan. Oke, kita akhir dulu guys. Dan juga skill kita untuk Inferno Tower-nya. Oke, bagus sekali. Semua Inferno Tower telah kita hancurkan. Kita turunkan width-nya, golemnya guys. Oke, ada pelontar guys, parking dan juga green. Winnya kemana guys? Nah, ada langkah kecil dari musuh, ada super minion di sana. Oh, kuenya kembali ke tengah guys. Tetapi isi langkah kecil kita malah kemana itu guys? Ya nggak apa-apa ya guys, kita lanjut aja. Di sana berhadapan dengan barking dari musuh. Ada witch yang menyerang barking dari musuh ya. Kita skill barkingnya guys. Oh, witch kita yang di bawah ada kendala terkena tembakan dari wizard tower. Kita tembus terus tanpa ampun guys, menuju arah archer tower ini. Oke, terus bergerak maju ya. Terkena semburan wizard tower langsung lenyap ya, anak-anak dari wizard ini. Dan satu golem kita tersangkut guys di atas guys. Golem satunya udah berhasil menembus tembak, tapi akhirnya pecah ya, terkena tembakan dari cannon. Oke, tinggal 27 detik lagi waktu kita. Semoga ini bisa sampai ya, kita bisa meratakan base dari musuh ini. 14 detik lagi, kita skill queen kita guys. Oh tidak, skeleton trap guys, menghambat sekali ya guys. 5, 4, 3, 2, 1. Aduh tidak guys, gara-gara skeleton trap guys, kita tidak bisa meratakan dengan tepat ya, tepat waktu untuk base ini guys. Oke, nggak apa-apa guys, kita lanjut saja ke video kita yang berikutnya guys. Baik, cukup sekian video kita kali ini tentang pasukan Go Witch ya, untuk Town Hall level 10. Semoga video tadi menghibur kalian dan juga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis, dan jangan lupa komennya guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.